Halo kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Panji Pangestu. Di video kali ini kita akan menceritakan sedikit dari motor yang ada di belakang saya. Motor ini adalah Honda S90 tahun 1969. Saat itu kita sedang mencari motor-motor antik yang ada di kota Palembang. Kita cari melalui sosial media, Facebook. Kita bertanya dengan kawan-kawan yang lain, dengan komunitas anak motor, mengenai keberadaan dari yang jual motor-motor antik yang ada di kota Palembang, kawan-kawan. Nah, kebetulan saat itu kita menggunakan aplikasi Facebook. Motor ini saya dapatkan dengan penuh perjuangan karena banyak juga yang menginginkan dari motor S90 ini, kawan-kawan. Awalnya saya berpikir untuk mencari motor-motor yang sudah jarang ditemukan di kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan, kawan-kawan. Pada saat transaksi, kita mengecek beberapa kelengkapan, mulai dari surat-surat, kelengkapan aksesoris, dan dari mesin. Pada saat itu mesin masih kondisi asli, hanya ada beberapa bagian yang sudah ganti, seperti shock depan, karbu sudah diganti, kawan-kawan, lampu, banyak aksesoris yang sudah diganti, tetapi tidak mengecilkan semangat saya untuk mengambil motor ini, kawan-kawan. Kalau dari surat menyurat, motor ini bisa dikatakan sudah lengkap, kawan-kawan. Sebelumnya kondisi motor ini baru sudah direstorasi oleh pemilik yang lamanya. Rencana kita nanti ini akan menjadi project restorasi yang selanjutnya, dikarenakan kita akan mengembalikan bagian-bagian yang sudah diganti kembali ke bagian asli lagi, ke part-part yang bisa dikatakan orisinil atau asli lagi, kawan-kawan. Keadaan mesin masih orisinil, tetapi sudah diganti dari platina menjadi CDI, dan kita harapkan pengembalian motor ini seperti aslinya lagi agar berjalan dengan sesuai rencana, tidak kesulitan menemukan part-part yang aslinya, kawan-kawan. Pada saat itu, kita melakukan negosiasi dengan harga penjual hingga kita tawar kembali, kawan-kawan. Harapan saya untuk kedepannya agar kendaraan yang tidak diproduksi lagi ini tetap eksis di jalanan dan tetap terjaga sejarahnya, kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, kawan-kawan. Ini sedikit cerita mengenai motor Honda S90 tahun 69, kawan-kawan. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya, kawan-kawan, ya. Terima kasih.